Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cerita Bengawan. Bersama saya Ayu. Dan saya Dara. Sebelumnya kita mau ngucapin Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Gimana nih Mbak Ayu, puasanya masih lancar kan? Alhamdulillah masih lancar. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan biar bisa bekerja di bulan Ramadan ini. Minggu ini ada berita apa aja Mbak? Minggu ini kita ada berita tentang BBBS Pangan Solo yang menghadiri peresmian Kalilunyu di Kabupaten Klaten. Ada juga kunjungan kerja Komisi D DPRD Jawa Timur. Dan juga ada live report pembangunan Bendungan Gondang langsung dari Karanganyar. Yuk kita langsung lihat liputan yang pertama. Komunitas Peduli Sungai Kalilunyu mengadakan sekaligus meresmikan kegiatan Taman Ramadan Kalilunyu selama bulan Ramadan di Klaten pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019. Taman Ramadan kali ini bertema lingkungan dan Sungai Lunyu. Rangkaian acara diadakan berbagai lomba seperti lomba mewarnai, lomba memancing, edukasi tentang sampah, edukasi tentang sungai, dan kegiatan pemberdayaan dan ekonomi kreatif komunitas. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan komitmen untuk gerakan Ramadan Puasa Plastik dari berbagai pihak, yaitu dari Kepala Sekolah Sungai Klaten, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten, Dinas PUSDA Kabupaten Klaten, Kepala Kecamatan Klaten Tengah, Kepala Kecamatan Klaten Selatan, Kepala Desa Kabupaten, Kepala Desa Gayamprit, Klinik Lingkungan dan Mitigasi Bencana UGM, Sri Kandi Sungai Lunyu, dan SMPN 2 Klaten. Tuh keren kan peresmian Taman Ramadan Kalilunyu? Karena melalui komunitas ini dapat meningkatkan kepedulian sosial kita terhadap sungai dan juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Nah Mbak, kemarin tuh juga ada kunjungan Komisi D DPRD Jawa Timur ke Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita lihat liputannya. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo menerima kunjungan kerja Komisi D Pembangunan DPRD Provinsi Jawa Timur di Ruang Sidang Bengawan Solo pada hari Selasa 7 Mei 2019. Kunjungan kerja Komisi D Pembangunan DPRD Provinsi Jawa Timur dimaksudkan untuk berkonsultasi dan koordinasi terkait dengan penanganan banjir Kali Lamong yang mengalir dari Kabupaten Mojokerto melalui Kabupaten Lamongan, Gresik, dan Surabaya. Tahu nggak sih kalau sinergitas antara eksekutif dan legislatif itu memang harus dilaksanakan agar pembangunan di PUPR dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Nah, yang tak kalah seru nih Mbak Ayu, kemarin kita belajar ngadain acara live dengan tema cerita di balik pembangunan Bendungan Gondang langsung dari Bendungan Gondang sekarangnya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat liputannya. Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo menyelenggarakan syuting live cerita di balik pembangunan Bendungan Gondang yang menghadirkan narasumber Doni Faturrahman S, Sarjana Teknik Master Teknik selaku Kepala SNPT Pembangunan Bendungan Bengawan Solo, Ponda Hertaman Sarjana Teknik sebagai Kepala Lapangan Pembangunan Bendungan Gondang, dan Insinyur Bambang Nurhadi selaku Tim Leader Konsultan Supervisi Pembangunan Bendungan Gondang. Dengan adanya live talk show ini, jadi menambah pengetahuan khalayak umum tentang pembangunan Bendungan Gondang. Semoga di masa mendatang, Bendungan Gondang dapat terus memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Wah, ternyata di balik pembangunan sebuah bendungan itu banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan dan banyak sekali orang yang berkontribusi di dalamnya. Sehingga sudah sepatutnya kita harus menjaga bendungan itu agar tetap lestari. Ternyata pada juga ya Mbak, kegiatan di Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo ini, jangan lupa tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa untuk tetap melestarikan air. Nah, buat kamu yang pengen tahu gimana liputannya secara lengkap, kamu bisa baca di website BBWS Pangan Solo atau kepoin di media sosial kita di @BBWSBSolo. Kepoin juga channel YouTube kita di BBWS Pangan Solo. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay tune terus ya di Cerita Bengawan episode selanjutnya. Saya Ayu. Saya Dara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Kamu nanya ke aku. 1, selamat datang atau kembali lagi? Selamat datang atau kembali lagi? Nah, balik ini nih, semangat. Astaga. Malah.